Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas satu unit lampu sepeda. Ini sudah dua kali klaim dan balik lagi katanya tidak berfungsi dengan normal atau lampu kedip-kedip. Ya, ini lampu ini menggunakan ada mod sensor cahaya. Jadi ketika ini sensor nih, ketika di sekitar sensor ini cahayanya terang, maka si lampu ini mati secara otomatis. Namun sebaliknya, ketika cahaya di sekitar sensor ini gelap, maka si lampu ini menyala secara otomatis. Kita coba. Oke, kita coba mode pertama. Kita tekan sekali. Sensor ini B, itu tadinya sensor ini di mode sensor. Kita coba tutup sensornya. Maka lampu akan menyala. Kita buka kembali sensornya, otomatis cahaya terang, lampu akan mati. Oke, untuk mode normal kita tekan sekali. Ya, ini manual. Ini tinggal matikan. Jadi ada pencet satu kali mode sensor, tekan dua kali mode normal, tiga kali itu mode strobo dan lain-lain nih. Kita secara agak cepat ya. Mode normal dan di sini sesuai klaim ini katanya lampunya kedip-kedip. Kita coba beberapa detik atau menit ya. Ini di mode manual. Oke, ini saya sudah coba mode manual dan ini berfungsi dengan normal. Nah, saya buatkan video karena ini berfungsi dengan normal sebagai bukti pengecekan. Dan sudah dicoba di semua mode juga normal. Kelebihannya di lampu ini ada sensor ya, jadi tidak usah pakai manual bisa. Ketika berkendara atau bersepeda di sore hari menjelang maghrib atau menjelang gelap, aktifkan saja mode cahaya sensor ini, maka akan menyala secara otomatis. Kalau tidak suka dengan sensornya, tinggal pakai yang manual. Bahannya juga ini bukan plastik ya, maksud saya bukan plastik yang ringkih, lumayan lah, lumayan
kalau jatuh tidak gampang pecah. Dari tadi saya hidupkan, ini masih menyala dan tidak terjadi kendala apa seperti yang dimaksud, yaitu kedip-kedip. Untuk video lainnya, silakan like, share, dan subscribe. Aktifkan loncengnya supaya mendapat notifikasi video pengecekan barang-barang unik lainnya. Terima kasih.